berikut ini adalah pertanyaan dari Mas Andri Setiawan. Sebuah pesawat yang sedang terbang membentuk menukik dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Nah, ini V0-nya 1000 meter per sekon. Membidik suatu sasaran di permukaan tanah pada saat sudut yang dibentuk antara gerak pesawat dan bidang horizontal mencapai 30 derajat. Saat sudut ini adalah 30 derajat, pesawat tersebut melepaskan bom dan mencapai tanah pada jarak horizontal 800 meter. Nah, ini 800 meter jaraknya ini. 800 meter. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi pesawat tempur saat melepaskan bom. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, kita analisa gerak horizontal dulu, yaitu gerak GLB. Gerak GLB ini adalah gerak searah dengan sumbu X. Nah, kita cari VX. VX adalah V cos theta. Nah, tetanya 30 derajat. Kenapa kok kita pilih cos? Karena kalau kita tarik sudut seperti ini, VX, nah ini kan kita bisa cos sami, samping per miring ya. Oke, maka VX bisa kita hitung adalah V-nya 1000, nah, cos 30 derajat, tetanya 30 derajat, cos 30 derajat setengah akar 3. Jadi VX adalah 500 akar 3. Sedangkan dalam GLB kita punya rumus S sama dengan V kali T. V-nya itu VX, maka kita cari waktu. 800 meter itu waktunya berapa lama? T sama dengan S bagi VX. S-nya 800, VX-nya adalah 500 akar 3. Nolnya ini bisa kita coret. Jadi T adalah 8 per 5 akar 3. Ketinggian bisa kita hitung pakai rumus GLBB. Kita menggunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya ini adalah V0Y. Nah, V0Y, saya hitung di sini, V0Y adalah V0 sin 30 derajat. Sin 30 derajat setengah, maka ini 1000 kali setengah sama dengan 500. Maka kita masukkan nilainya. Ini ada 500. T-nya ini adalah 8 per 5 akar 3 kurung tutup tambah G-nya itu 10. Maka kalau dikalikan setengah jadi 5. Dan T kuadrat kita masukkan 8 per 5 akar 3 kita kuadratkan. Ya. Ini kita bisa coret sama dengan 800 per akar 3 tambah ini bisa kita jadikan 5 kali 64 ya, per 25 kali 3 ini kita bisa coret lagi sama dengan 800 per akar 3 tambah ini 64 per 15. 15 didapatkan dari ini 25 dan 5 dicoret dapat 5, 5-nya dikalikan 3 dapat 15. Nah, ini silahkan disederhanakan sendiri.